Hai guys, kembali lagi di channel Jack Kesarianku. Kali ini saya akan membahas mengenai terpuruk setelah ditinggal nikah. Luna Maya bongkar sifat Renu Barak yang buatnya bertekuk lutut. Luna Maya yang kini sedang umrah diduga ingin menenangkan diri setelah ia merasa sedih mengetahui mantan kekasihnya Renu Barak menikah dengan Syahrini. Luna Maya pun terlihat beberapa kali mengunggah ungkapan sedihnya melalui sebuah puisi di Instagram story. Bagaimana tidak sedih, Luna Maya dan Renu Barak telah menjalin asmara selama kurang lebih 5 tahun. Wow. Selain itu, seorang paranormal kejawen bernama Mbak Yu juga mengatakan bahwa saat ini hati Luna Maya sedang hancur karena impiannya menikah tak terwujud. Tampaknya Luna Maya sangat mencintai Renu Barak hingga ia tak bisa semudah itu melupakan sang mantan. Dalam acara pagi-pagi pasti happy yang tayang pada Oktober 2017 terungkap hal yang membuat Luna Maya bertekuk lutut pada Renu Barak. Kita sekarang kan lebih apa ya, lebih dewasa ya gitu. Maksudnya cinta tuh bisa hilang, sayang mungkin akan terus ada, tapi cinta tuh mungkin semakin kita bersama mungkin akan sparknya tuh akan semakin hilang gitu. Saat itu Luna Maya diminta oleh Uya Kuya, sang pembawa acara, untuk duduk di sebuah kursi yang nantinya ia akan dibuat relax. Mulanya Luna menolak, namun akhirnya ia menuruti apa yang diperintahkan oleh Uya-Kuya itu, Renu Barak dan Luna Maya. Saat reaksi Luna Maya ditanya oleh Uya-Kuya apakah ia sayang dan cinta dengan Renu Barak, dengan mata terpejam, Luna Maya menjawab bahwa saat itu rasa cintanya bisa saja memudar seiring kebersamaannya dengan Renu Barak. Namun rasa sayang tetap ada. Menurutnya yang terpenting adalah ia dan Renu Barak memiliki kecocokan. Luna kembali menjelaskan bahwa ia dan Renu Barak memiliki kecocokan dalam hal pemikiran. Cocok gak kamu? Saya rasa saya cocok gitu. Maksudnya dalam berpikiran, dalam menjalani apa ya, yang menjalani hubungan tuh dua-duanya cukup dewasa. Uya-Kuya kembali bertanya apakah Luna Maya sering bertanya soal pernikahan kepada Renu Barak. Luna langsung menjawab bahwa ia sering mempertanyakan hal itu. Renu Barak dan Luna Maya pernah menanyakan soal pernikahan terhadap sama dia? Ya, sering. Selanjutnya, Uya-Kuya bertanya jika Renu Barak nantinya tak menikah, Luna Maya apakah ia akan tetap menjalin hubungan dengan sang kekasih? Jujur gak tahu. Kalau emang sih diberikan kesabaran dan jalan terus-terusan, ya kita berusaha aja. Tapi kalau emang gak sampai ke situ, nikah ya pasti sedih. Kok gagal lagi? Begitu jawab Luna. Andai kata Leno ini tidak menikahi kamu dalam beberapa tahun, apakah kamu akan tetap bersama dia? Luna, kalau masih diberikan kesabaran, apa ya, masih jalannya terus-terusan, terus aja. Lebih lanjut, Uya-Kuya bertanya apa hal yang Luna suka dari Renu. Luna pun menjawab, Renu adalah sosok yang tegas dan bisa menjadi sosok yang membimbingnya ke hal yang lebih baik. Apa ya, biar Renu Barak orangnya tegas bisa membimbing. Yang paling penting kan suatu hubungan kan yang bisa membawa kita ke arah yang lebih baik, enggak cemburuan. Begitu jelas Luna Maya tentang sifat Renu Barak yang membuatnya bertekuk lutut. Renu, apa sih kamu suka dari Renu? Ya, orangnya tegas, bisa apa ya, membimbing. Yang paling
bagus adalah membawa kita ke arah yang lebih baik, maupun itu jadi suami atau bahkan jadi teman atau